Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadna bautatan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Wa qala nabiyuna Muhammadin idza ra'aita Allahu yu'tal 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan atas kudrat iradatnya kita dapat berkumpul kembali di acara mingguan. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran panglima perang anti pulang sebelum menang, bukan anti pulang sebelum sayang, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, istidraj merupakan adab Allah yang tertunda. Istidraj merupakan adab Allah yang terjeda. Ia yang dikasih Allah oleh Allah istidraj akan terus bahagia tanpa kata susah, akan terus menang tanpa kata kalah. Langsung saja nomor satu, ialah rezekinya akan terus tercurah limpah, rezekinya berkali-kali lipat, hartanya di mana-mana. Padahal ia jarang melaksanakan sholat, tidak pernah menyedekahkan hartanya sedikit pun. Harta yang banyak. Contohnya saja kita kembali ke belakang, kita lihat Korun. Tahu Korun? Korun memiliki harta yang banyak, bahkan gudang emasnya sekitar 200 hektar. Sendoknya dari emas 24 karat. Tetapi dia sombong. Lalu Allah turunkan adab kepada Korun. Allah memerintahkan kepada bumi untuk membukakan perut bumi. Lalu harta Korun semuanya dilahap, dimakan, ditelan bumi. Itulah istidraj. Yang kedua, ialah orang yang tak pernah sakit, padahal dosanya berkata
bergelimang seperti gunung. Kita lihat ke belakang lagi. Fir'aun, contohnya Allah mengabadikan jasad Fir'aun. Fir'aun umurnya 600 lebihan. Beliau tidak pernah merasakan rasanya sakit gigi, apalagi sakit jantung. Beliau terus sehat, tetapi beliau sombongnya naudzubillahi min dzalik. Ketika Allah menurunkan azab kepada Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun di laut merah sehingga Fir'aun mati ketenggelapan. Yang ketiga, ialah orang yang terus bahagia tanpa kena masalah, tanpa kena musibah, padahal ia orangnya sombong adalah gaya hidupnya, mencela, mencaci, menghina adalah sarapannya. Yang keempat adalah orang-orang yang mengidolakan, orang-orang yang mengagumi, orang-orang yang mengikuti seseorang yang ia bangga dengan mengumbar-umbarkan aurat dalam berpakaiannya. Di dalam zaman sekarang, banyak orang-orang yang nekat, banyak orang-orang yang terbiasa dengan pakaian tertutup namun terlihat, betul? Kita lihat zaman sekarang, orang demi followers, demi likers, bahkan demi cuan, mereka rela tanpa memakai pakaian sehelai pun. Nabi berkata di akhir zaman akan ada orang-orang yang berpakaian namun data taranjang. Intinya untuk membedakan antara istidrak dan kasih sayang adalah jikalau kita terus melaksanakan ibadah, jikalau kita terus melaksanakan amal soleh, namun kita masih tetap dikasih cobaan, dikasih masalah, dikasih mulia, itulah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua mulailah tanpa tapi, kerjakanlah tanpa nanti, karena waktu tak pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.